kami persembahkan lewat tarian berikut ini. Hadirin, terimalah persembahan kami, Tari Pendek. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'aman wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik al karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, pencipta alam semesta ini. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur kepadamu karena saudara kami Ani Yahya dapat membuka grand opening SPBU-nya pada hari ini dengan suasana yang hikmat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami jalan kemudahan, kelancaran sehingga usaha ini dapat berjalan lancar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Karim, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban yang nantinya bermanfaat bukan untuk diri kami sendiri tapi bermanfaat juga untuk masyarakat di sekitar Kabupaten Jembrana ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah usaha ini dari segala macam mara bahaya sehingga usaha ini berjalan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Allah dengan segala kenikmatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Isril Fatiha. Hadirin disilakan duduk kembali. Rangkaian acara kami lanjutkan dengan sambutan selamat datang dari pemilik SPBU. Kami silakan.
Yang terhormat Bapak Bupati Jembrana, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Jembrana, yang terhormat Bapak Kapolres Jembrana, yang terhormat Bapak Dandim dari Kodim 1617, yang terhormat Ibu Kejaksaan Negeri Jembrana, yang terhormat Ketua Pengadilan Jembrana, dan yang terhormat Kepala Bagian dan Staf OPD Jembrana, dan para camat Kabupaten Jembrana, dan yang terhormat Lurah Pendem Kaling Satria, dan yang terhormat para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam salam budaya. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang minggu hari ini dalam acara pembukaan SPBU Pendem. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada perwakilan penerima. Disilakan mengambil tempat. Mohon dengan hormat menyerahkan yang terhormat Bupati Jembrana, mohon mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Sembako pada hari ini diserahkan kepada 10 veteran yang masing-masing mendapatkan 25 kg beras. Dan sesi foto bersama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia. Teman-teman Forkopimda yang saya hormati, Radir, Badandi, Pak Kapolres diwakili Ibu Kejaksaan dan Ibu Kajari, Ibu Pengadilan, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Radir, Pak Sekda, Asisten Seda dan beberapa kolega yang hadir, Pak Camat, kita lihat sudah ada juga yang hadir, Pak Lurah, dan tokoh agama yang tentunya kami diri yang saya sangat hargakan dan hormati, dan kemudian teman-teman dari sahabat karibnya Anip atau Mabil yang berkata dari Pasar dengan dan juga mungkin ada dari Pertamina yang hari ini juga bisa ada di dan tadi daripada Pertamina ini tentu yang sangat berbahagia sahabat saya Ibu Ani dan sahabat ya hari ini saya diberikan kesempatan untuk membuka acara ini. Baik, terima kasih. Hari ini bertepatan dengan 21 Agustus. Tentu hari yang sangat luar biasa dan berbahagia. Saya sebagai Bupati Jembrana tentu mengharapkan setiap kali ada investasi yang perlu dikerjakan harus segera cepat bisa diselesaikan. Karena saya membutuhkan dampak positif daripada seluruh investasi yang ada di Kabupaten Jembrana. Hari ini sangat luar biasa, ada 21 mungkin lebih tenaga kerja yang bisa dikerjakan di sini, gitu ya. Tadi cuma memberikan dampak positif tentunya buat kita semua. Kalau 21 kali ya makanya seluruh anak-anak muda Jembrana bisa bekerja, gitu ya. Dan besok tanggal 23
kita juga ingin sampaikan ada interview pertama untuk Mitra Prodin. Ya. Mungkin saya sampaikan yang berbagai ini, Mitra Prodin itu agak berbeda sedikit karena gedungnya belum selesai, gitu ya. Ada keterlambatan di pembangunan gedung. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, saya melihat mengikuti proses daripada terbangunnya STBU ini. Karena terus terang, Ibu Ari dan keluarga sangat dekat sama keluarga kami, gitu ya. Dan saya juga memberikan doa restu usaha ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga menjamin bahwa usaha ini sesuai dengan aturan yang ada, ya. Ini sudah semua proses perizinan dilalui, dan bahkan saya terima kasih juga kepada manajemen SPBU ini yang sungguh luar biasa telah memanfaatkan tanah yang mungkin tidak begitu bermanfaat bagi kita, tetapi hari ini ditata dengan baik sekali, dengan rapi, sehingga penataan bibir sungai kita nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sebelah, di belakang Bapak Ibu duduk ini, ada penataan bibir sungai yang sangat luar biasa, dan itu menjadi contoh buat kita. Mudah-mudahan setiap investasi yang ada di bibir sungai atau di bibir tebing kita arahkan seperti itu. Dan tentu tanah itu tidak dimanfaatkan begitu saja. Saya sudah koordinasi dengan bagian aset dan luas yang dimanfaatkan selebihnya dari hak milik yang dimiliki oleh PT SPBU ini juga ada 30 aro. Ya. 30 aro itu berarti 3.000 ya, meter square ya, meter yang disewa dimanfaatkan nanti untuk rest area dan mungkin untuk taman dan permainan anak-anak, dan kemudian juga untuk semacam ada rumah makan yang ada di belakang ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Jadi tekad saya memang seperti itu sebagai bupati. Tidak ada satupun tanah yang nganggur, gitu ya. Semua tanah-tanah yang ada yang kita miliki ini, kalau ada, kalau bisa harus bekerja dia, harus aktif sehingga mendatangkan PAD buat kita. Gitu. Sesuai dengan saran Pak Presiden, Ibu Sri Mulyani juga. Jadi kalau beliau membandingkan orang asing dengan orang kita, orang Indonesia, kalau orang asing asetnya yang bekerja, kalau kita manusianya bekerja, aset tidur. Saya meniru, ada beberapa aset sudah bisa bekerja untuk kita. Jadi saya juga masih mengejar-ngejar aset-aset yang hari ini punya potensi tetapi belum merupakan aset pemerintah. Salah satu aset kita yang sudah memberikan dampak positif adalah tanah di Pengamengan. Itu tanah timbul ada 8 hektar yang kita kerjasamakan salah satu dengan PT untuk usaha udang Panama. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, terutama yang berbahagia keluarga Hanif dan sekeluarga. Saya sebagai Bupati Jembrana dan seluruh jajaran Forkopimda hari ini bekerja keras. Ya, bekerja keras bagaimana kita Jembrana ini minimal sejajar dengan kabupaten lain, gitu ya. Dan saya minta dukungan semua masyarakat Jembrana dan sebagai undangan juga yang pada hari ini yang sangat luar biasa hadir. Kita sudah punya tagline Jembrana ini menuju Jembrana Emas tahun 2026, gitu ya. Indikatornya sangat jelas sekali. Tanggal 10 bulan 9 ini kehadiran Pak Gubernur kemarin pada saat pembukaan pawai budaya dan ekonomi kreatif Kabupaten Jembrana telah menyampaikan bahwa di tanggal 10 bulan depan ini jalan tol akan sudah di groundbreaking, gitu ya. Nah, ini kurangan ini ya.
Jadi terima kasih kepada Pak Gubernur yang bekerja sangat luar biasa untuk membangun Bali. Hari ini pun saya setelah meresmikan ini langsung meluncur ke Denpasar karena dipanggil oleh beliau ada rapat jam 4 sore ini, yaitu rapat tentang jalan tol gitu ya. Dan beliau sudah wanti-wanti saya harus hadir sebagai bupati karena mungkin ada diskusi yang sangat vital sekali menyangkut penyelesaian agar segera dilaksanakannya groundbreaking jalan tol. Kemudian Bapak Ibu semua, setelah kemarin kita ada 2 minggu mungkin disibukkan dengan perayaan HUT Kota Jentana dan HUT Provinsi Bali termasuk HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tentu Jembrana sangat meriah kemarin karena 2 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan perayaan ulang tahun. Jadi begitu kita merayakan, jadi antusias masyarakat sangat luar biasa. Dan ini memberikan satu gambaran bahwa masyarakat kita Jembrana ini haus dengan hiburan, ya, haus kembali dengan suasana sebelum COVID. Dan hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan itu dan kita mulai kerja tadi, kerja gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Dan terakhir saya ucapkan selamat kepada Hanif sekeluarga ya, hari ini saya sebagai Bupati Jembrana membuka secara resmi ya SPBU 548216 di Kabupaten Jembrana. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Mohon izin yang terhormat Bupati Jembrana untuk tetap berada di tempat. Acara kami lanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Jembrana. Yang bekerja untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat bekerja untuk dirinya sendiri, Pak. Saya lagi inventarisasi aset-aset ini harus dijadikan kerjasama kan atau dimanfaatkan untuk pihak ketiga. Tetap kerjasama itu yang kita lakukan. Thank you.
menyaksikan bersama pelepasan balon sebagai tanda dibukanya SPBU Dodo Pertemeli Karya Mandiri oleh Bupati Jembrana bersama Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Wakil Bupati Jembrana dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana. Baik, mohon bersiap-siap Bapak. Kita hitung mundur. Kita hitung mundur dalam hitungan ketiga, dua, satu. Pelepasan balon yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Semoga SPBU Dodo PT. Karya Mandiri menjadi SPBU yang luar biasa, semakin jaya, maju dan berbahagia. Baik, kita doakan semoga SPBU Dodo menjadi SPBU yang maju. Koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Jembrana. Mohon izin ada 10 guru. Ada 10 guru. Cuma di Jembrana wakil bupati, ketua DPRD, forum koordinasi. Ibu bupati dan ibu wakil mohon turut serta untuk memasang balon tadi ke alam bebas. Kita saksikan bersama pelepasan burung merpati ke alam bebas sebagai tanda dibukanya SPBU Dodo PT. Leoni Karya Mandiri. Kami hitung mundur dalam hitungan ketiga, dua, satu. Mari kita doakan bersama harapan-harapan kita menuju masyarakat Jembrana bahagia menuju tahun. Gimana Bu, kesannya berbelanja? Hah? Gimana kesannya baju-bajunya? Wah, ini udah mau beli baru. Ini belum tahu nih harga berapa. Iya, tapi yang jelas produknya bagus-bagus ya? Oke, produknya oke. Fashionable. Iya, mantap. Diborong ya Bu ya?